pemirsa, kali ini saya sedang berada di Gazebo UIN Bandung, di mana sedang berlangsung acara anniversary ke-20 jurnalistik. Acara ini akan dimeriahkan oleh beberapa pentas seni dari mahasiswa jurnalistik. Selain itu, akan ada beberapa acara lainnya yang akan memeriahkan 20 tahun anniversary. Untuk melihat kemeriahannya seperti apa, berikut liputannya. Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Bandung genap berusia 20 tahun pada Jumat 18 Mei 2018. Perayaan ini dimeriahkan dengan puncak sekaligus penutupan rangkaian acara anniversary yang merupakan kegiatan tahunan bagi warga jurnalistik di Gazebo Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mengusung tema Bersatu dalam Karya Inovatif melalui silaturahmi, perayaan diisi dengan beberapa karya pentas seni dari mahasiswa jurnalistik seperti seni tari mahasiswa jurnalistik, riungan suanteng jurnalistik, teater pena, penampilan dari band masing-masing angkatan, juga lomba menghias tumpeng antar kelas. Dihadiri oleh seluruh warga jurnalistik yang sangat antusias saat perayaan anniversary. Suasana pun berlangsung meriah. Selain itu, acara dilanjutkan dengan pengisian khutbah oleh Ustadz Pandu, yang kemudian dilanjutkan dengan buka bersama, serta pemotongan tumpeng oleh Ketua Presma BMJ Jurnalistik dan Ketua Jurusan sebagai simbolis dari penutupan acara tersebut. Kesannya ini sangat meriah, sangat bagus sekali. Banyak lomba-lomba, banyak keseruan-keseruan gitu. Meskipun ini di bulan puasa, tapi banyak kemeriahan-kemeriahan di antaranya ini sebagai ajang silaturahim. Dan juga banyak hal-hal yang tidak bisa duga gitu. Keindahan-keindahan tersendiri gitu, seperti itu. Pesan-pesannya aja untuk tahun depan, semoga lebih dari seru dari ini. Sekarang kan bulan puasa. Bulan puasa aja semeriah ini, apalagi nanti gak bulan puasa. Nah, itu dia pemirsa kemeriahan dari anniversary yang ke-20 Jurnalistik UIN Bandung. Semoga Jurnalistik UIN Bandung semakin jaya, semakin bersinergi warga-warga jurnalistiknya. Jurnalistik UIN Bandung, nu aing pisan. Saya Faisal Mama Salman beserta kru yang bertugas untuk Jurnal Pos TV.